sunrise to sunrise, your goodness surrounds me. Though my flesh is weak, your words, O Lord, sets me free. I'm bringing my life now as a living sacrifice. For I have been redeemed, and for your love I will sing. I want to know your heart. It is my place of worship. Generations will sing. You will forever. Dan teman-teman yang ada di rumah, hari ini kita bersuka cita sekali bahwa kita bisa berkumpul semua di sini untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan di hari ulang tahun HOTK yang ke-20. Ke-20 kita lihat Tuhan kita adalah Allah yang selalu setia. Mari Om Tante dan teman-teman semua dengan mau bangkit berdiri dan kita nyanyikan lagu pertama kita dengan suka cita. Sungai. Sungai.
otoritas telah diberikan. Inilah masa kami Tuhan. This is my testimony. Yeah. Amen. Hey. Mari semuanya di rumah ya, tepuk tangan. Jangan cuma duduk doang, berdiri boleh ya. Let's go. Come on. I saw Satan fall like lightning. I saw darkness run for cover. But the miracle that I just can't get over. My name is registered in heaven. Believe in signs and wonders. I have resurrection power. Still the miracle that I just can't get over. My name is registered in heaven. Oh, my praise belongs to you forever. Everybody sing. This is my testimony. From death to life, God's grace rewrote my story. I'll testify by Jesus Christ the righteous. I'm justified. This is my testimony. This is my testimony. Started. Yes, our God will finish what He started. Everybody. This is my testimony from death to life. His grace rewrote my story. I'll testify by Jesus Christ the righteous. I'm justified. This is my testimony. This is my testimony. Masih hidup hari ini, berarti Tuhan belum selesai dengan saudara. Amin. Dengan kasihan kita semua, rencananya masih besar buat kita. If I'm not dead, you're not done. If I'm not dead, you're not done. Greater things are still to come. Oh, I believe. If I'm not dead, you're not done. Declare it tonight. Greater things are still to come. Oh, I believe. Katakan. If I'm not dead, you're not done. You're not done. Sorry, I'll testify by Jesus Christ the righteous. I'll testify.
hari yang spesial ini. Yes. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu pada semuanya. Seneng banget ya, udah 1,5 tahun, I think persis 1,5 tahun dari Maret 2020. Sekarang September 2021 kita akhirnya bisa ada di sini lagi di Karo Center Prisma Ballroom. Saya biasanya kalau sebelum nyanyi gini, sebelum masuk firman, saya selalu bilang sebelum kita lanjut, kita akan nyanyi satu lagu lagi. Hari ini kita akan ada I think 2 atau 3 lagu lagi. Soal saya harap kita benar-benar bisa menyembah Tuhan, kita benar-benar bisa apa ya, mengeluarkan seluruh isi hati kita. Dan sepanjang pandemi kemarin sebenarnya kita nggak bisa kemana-mana, kita nggak bisa kesini lagi. Ada satu lagu yang apa ya, selalu ada di dalam hati saya gitu. Dan saya selalu bilang bahwa nanti the first time kita balik lagi ke Prisma,
entah itu kayak gini, cuma yang bertugas aja bisa datang ataupun setelah bisa dengan Anda sekalian, dengan teman-teman semua, Bapak Ibu. Saya pengen nyanyi satu lagu. Dan sepanjang pandemi, semakin lama kita gak datang ke sini, semakin saya merasa lagu itu benar kata-katanya. Dan lagu itu berkata seperti ini, berkata bahwa lebih baik satu hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. And what would we give untuk bisa satu hari lagi aja di tempat ini? Kalau Bapak Ibu tahu, untuk mengadakan acara hari ini banyak banget yang harus dipersiapkan dan banyak banget yang harus diplanningkan. Dengan PPKM, dengan tiba-tiba levelnya berubah segala macam. Tapi itu worth it saya rasa. Karena satu hari di tempat ini lebih berharga, lebih bermakna daripada 1000 hari di tempat lain. So saya mau ajak kita sama-sama untuk menyanyikan lagu ini. Semuanya pasti udah tahu, semuanya pasti udah hafal lagu ini. Dan walaupun mungkin Anda semua, saudara sekalian ada di rumah, gak ada di sini bersama kami, tapi saya pengen Anda semua menaikkan pujian ini dari sungguh-sungguh, dari hatimu, dari rohmu, dan sungguh-sungguh bilang bahwa engkau sungguh rindu untuk ada di hadirat Tuhan. Dan there is no other place yang lebih berharga, yang lebih baik daripada di hadirat-Nya. Mari sama-sama nyanyikan lagu ini. Berdiam di dalam rumahmu, satu hal yang kupinta, satu hal yang kupinta, menikmati baitmu Tuhan, satu hal yang kurindu sekali lagi, satu hal yang love.
Firman-Mu ada di atas dari semua keadaan di Amen. Dalam hidup kami. Amen. Firman-Mu berkuasa Tuhan di atas segalanya. Nama-Mu berkuasa di atas segalanya. Yes. Dan biar sungguh hari ini kami mau deklarasikan bahwa di dalam Tuhan kami akan naik terbang tinggi. Yes. Menjadi dewasa Tuhan di dalam anugerah-Mu. Dan kami akan terbang melintasi semua badai dari dalam hidup kami. Sama-sama Bapak Ibu Saudara sekalian, saja kita semua untuk menyanyikan satu lagu ini. Deklarasikan dengan imanmu dari dalam hati. Sama-sama katakan, Tuhan adalah kekuatanmu. Tuhan adalah kekuatanku. Bersama dia ku takkan goyah. Ku kan terbang tinggi bagai raja wali, melakukan perbuatan yang besar. Katakan, Tuhan adalah kekuatanku. Tuhan adalah kekuatanku. Bersama dia ku takkan goyah. Perbuatan yang besar, bukan
kami tahu bahwa kami akan terbang tinggi bersama Engkau. Apapun situasi yang saat ini kami masih harus hadapi. Tetapi kami ini adalah Raja Walimu, Tuhan. Ketika badai itu datang, kami tidak akan bersembunyi. Karena kami akan menaiki badai itu dan terbang bersama Engkau. Tuhan, itu yang kami percaya selama 20 tahun ini. Kami sudah melihat bagaimana tangan-Mu membimbing kami dengan tangan kanan-Mu yang membawa kemenangan. Itu sebabnya Tuhan, kami tidak pernah takut. Apapun yang terjadi di dalam hidup kami, kami tahu ada Engkau yang akan menuntun kami. Dan biar Tuhan, di usia ke-20 tahun malam hari ini Tuhan, kami mau menyerahkan ministri kami ini ke dalam tangan-Mu. Tetapi juga kami semua yang ada di dalamnya, kami mau berserah kepada-Mu Tuhan. Mari Tuhan, Engkau yang berdaulat di dalam hidup kami. Engkau yang berdaulat di dalam roh, jiwa, dan tubuh kami. Dan jika Engkau berdaulat, tidak ada satupun kuasa lain yang boleh ada di dalam hidup kami maupun di tempat ini. Mari Tuhan, Engkau yang berdaulat di dalam pikiran dan hati kami, seperti juga Engkau berdaulat di tempat ini. Di dalam nama-Mu yang berkuasa, kami mau serahkan malam hari ini Tuhan ke dalam tangan-Mu, supaya hanya kebenaran firman-Mu yang boleh masuk di dalam hidup kami, tertanam kuat dan menjadikan kami mature, menjadikan pribadi-pribadi yang dewasa di dalam Yesus Kristus Tuhan. Segala kemuliaan hanya bagi-Mu, di dalam satu nama yang berkuasa, nama Yesus Kristus, Tuhan Gembala Agung kami. Mari semua yang siap mendengarkan kebenaran firman-Mu, mari katakan dengan kuat, amin. Demi nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, amin. Shalom, selamat malam Bapak, Ibu, dan Saudara semuanya. Baik yang ada yang mengikuti secara online, kebanyakan mengikutinya secara online ya, tetapi ada beberapa juga dari anak-anak yang bertugas dan juga ada beberapa dari Ibu Koot HOTKW Min yang onsite di tempat ini karena memang belum boleh mengundang banyak orang ya, padahal yang bertugas aja tadi sudah banyak ya. Saya ingin menyapa juga untuk semua anak-anak dan juga ibu-ibu dari Koort HOTKW Min. Shalom, selamat malam ya. Dan juga ibu-ibu bapak yang di rumah, pastinya ini adalah shalom saya yang berbeda ya, karena biasanya dari rumah saya kan ya, direkam dari rumah saya untuk HOTK Dunamis. Tetapi malam hari ini adalah malam yang berbeda karena kita ada kembali di ballroom Prisma Ballroom. Ini adalah tempat yang selalu kita pakai untuk HOTK Women maupun HOTK Dunamis ya. Dan malam hari ini Anda semua yang mungkin belum pernah datang ke tempat ini, hopefully one day kita ada di tempat ini. Untuk Anda semua yang selalu sudah hadir di tempat ini, 1 tahun lebih yang lalu, 1,5 bahkan ya, 1,5 tahun yang lalu, pastinya kangen akan tempat ini ya, kita semuanya kangen. Nah, waktu saya ditanya sama Deo, anak saya, apa mah temanya untuk 20 tahun HOTK? Saya berkata begini, 20 tahun itu kan gak bisa disebut remaja lagi ya. 20 tahun adalah usia yang persis di tengah menurut saya. Kalau ke sini akan jadi anak-anak lagi, kalau ke atasnya akan menjadi manusia yang dewasa. Pastinya kita akan memilih yang lebih moving forward ya, yang menjadi dewasa. Amin ya. Nah, lalu saya berkata kepada Deo, yang ada di hatiku adalah satu kata aja, mature, dewasa gitu ya. Tapi isinya apa? Saya belum tahu. Karena waktu itu masih sibuk mempersiapkan banyak hal, termasuk kemarin ada Rosasana dan sebagainya. Nah, tetapi setelah saya menghadapkan hati saya ini kepada Tuhan, saya bilang, Tuhan, Engkau meletakkan di hatiku satu kata major. Tapi apa yang aku harus bawakan gitu ya. Dan Tuhan itu mendorong gitu, mendorong saya untuk coba deh buka dan baca gitu ya, judul-judul gitu dari sesi-sesi yang saya pernah bawakan. Baik itu di Youth, di Dunamis, di dulu saya memimpin Youth ya, lalu Dunamis, lalu HOTK Women, SBT dan sebagainya ya.
Nah, saya punya catatannya semua. Jadi saya buka, saya kaget Bapak Ibu Saudara. Kenapa? Karena itu seperti sebuah alur, sebuah proses. Yang kalau kita semua ikuti prosesnya itu, pastinya kita akan menjadi seorang manusia dewasa secara rohani. Ya, menjadi seperti alur ciri-ciri atau karakteristik dari seorang manusia yang dewasa. Nah, tapi sebelum saya menderetkan ciri-ciri dari orang yang dewasa secara rohani, mungkin baik kalau kita semua sungguh mengerti mengapa sih kita ini penting gitu, penting banget untuk segera menjadi orang yang dewasa secara rohani. Ya, mari kita lihat, mari kita buka ayatnya dari Galatia 3 ayat 26, 27, lalu 29. Ya, sebab kamu semua adalah anak-anak Allah karena iman di dalam Yesus Kristus. Karena kamu semua yang dibaptis dalam Kristus telah mengenakan Kristus. Dan jikalau kamu adalah milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham. Dan lanjutannya, dan berhak menerima janji Allah. Wow, ini adalah janji yang luar biasa banget buat Anda dan saya, ya, menjadi anak-anaknya. Kan begitu, siapa kita, kok kita itu diberi janji untuk menjadi anak-anaknya. Ya kan Bapak Ibu Saudara, ya saya minum dulu, nah taruh sini aja. Oke. Nah, tetapi begini, dari pihak Tuhan, pastinya dia itu pengen janji-janjinya itu nyata. Janji-janjinya itu tidak sekedar tinggal janji di dalam hidup kita ini anak-anaknya, tapi sungguh tergenapi ya di dalam hidup kita anak-anaknya. Siapa berkata amin? Ya, tulis amin dulu di live chat Anda, untuk Anda yang di rumah ya. Nah, tapi saya juga bilang amin. Tapi yang kita tidak boleh lupa, begitu selesai ayat 29, masuk di Galatia 4-nya, dijelaskan demikian, Galatia 4 ayat 1 dan 2. Yang dimaksud ialah, selama seorang ahli waris belum akil balik itu apa? Dewasa, ya. Sedikit pun ia tidak berbeda dengan seorang hamba. Sungguh pun ia adalah tuan dari segala sesuatu. Tetapi ia berada di bawah perwalian dan pengawasan sampai kapan? Sampai pada saat yang telah ditentukan oleh bapaknya. Ya, jadi kalau Anda dan saya tidak dewasa-dewasa, tidak segera cepat-cepat dewasa gitu ya, istilah saya rugi besar. Kenapa rugi besar? Ya buat apa? Kalau secara status kita ini berstatus berhak menerima janji, betul enggak? Statusnya adalah ahli waris. Tapi de facto-nya, faktanya, kita belum boleh terima warisan dari Bapak Surgawi kita. Kenapa? Belum cukup dewasa tadi dikatakan. Belum akil balik. Betul enggak? Kita aja, Anda semua dan saya pasti tahu, Anda enggak akan mau memberikan warisan Anda secara real kepada anak yang masih balita. Kalau Anda kasih cek, kasih surat deposito, kasih sertifikat tanah, kasih sertifikat rumah, dirobek-robek. Kalau remaja saja gimana Bu? Kalau remaja saja gimana Tante? Ya mungkin dipakai untuk foya-foya. Benar enggak? Tapi kalau anak yang dewasa, dia akan bisa mengembangkan apa yang diwariskan oleh bapaknya itu jadi lebih besar. Melanjutkan visi dan misi dari papahnya. Ya, dan untuk yang seperti inilah secara real warisan itu akan diberikan. Ya, bukan karena papahnya jahat. Ya, siapa sampai di sini menangkap? Siapa yang sungguh ingin jadi dewasa secara rohani dan siap menerima warisan dari papah kita di surga? Ya, ya beri kemuliaan buat Yesus Tuhan kita. Tulis saya. Ya, untuk Anda yang di rumah, yang online, tulis saya di live chat Anda, ya. Nah, kalau Anda sungguh ingin jadi dewasa rohani,
maka saya pengen mengajak Anda, ya saya pengen mengajak Anda menelusuri sesi-sesi khotbah saya, bukan dari tahun 2001 pastinya, karena kalau dari tahun 2001 entah kita pulangnya kapan, ya kan, ya nggak bisa, yang di rumah juga udah ngantuk banget gitu ya. Tetapi saya itu digerakkan Tuhan begini, coba deh dari tahun 2018 saja. Jadi 2018 sampai 2021 itu sudah tiga tahunan ya, termasuk di dalamnya sesi youth dynamis, jadi nggak hanya dynamis ya, tetapi juga apa yang SPT dari women, dari youth dan sebagainya ya. Karena seperti saya katakan tadi dari awal, waktu saya akhirnya mengurutkan kayak begitu, saya sendiri kaget gitu, membuka kembali judul-judul itu, seperti roh Tuhan itu berkata begini, cukup nak, cukup kalau itu mau diikuti gitu ya kan, dari judul-judulnya aja kan gak mungkin saya khotbahkan lagi ya kan, tapi dari judul-judulnya itu benar saya kaget ya. Nah ketika saya mulai menuliskan berurutan begitu, kita mulai ya Bapak Ibu Saudara ya, saya gak akan memberikan nomor, jadi bukan begini, orang yang ciri-ciri orang yang dewasa secara rohani, 1, 2, gak begitu ya, tetapi biarlah ini mengalir saja ya, tapi selalu nanti apabila itu yang saya sebutkan adalah judul dari khotbah saya, baik itu di SPT, baik itu di women atau di youth atau di dynamis, saya sudah meminta tim multimedia untuk mengeluarkannya di dalam huruf kapital berwarna hitam dengan latar belakang kuning. Kalau yang tulisan-tulisan lain kan biasanya latar belakangnya abu-abu, lalu tulisannya kuning dan putih atau kuning saja atau putih saja, ya. Nah, mari kita mulai ya, Anda semuanya siap saya harap. Orang yang dewasa rohani adalah orang yang selalu punya alasan untuk tidak menyerah. Kenapa? Karena kita tahu bahwa kita ini punya covenant dengan Tuhan ya. Perjanjian dengan Tuhan. Waktu itu 2018 kalau Anda semuanya ingat, kita masuk di apa? The year of the covenant. Ya, the year of the covenant. Orang yang dewasa juga akan mengerti bahwa kita ini sudah digrafted in, ya sudah digrafted in, dicangkokkan. Dicangkokkan kemana? Ke dalam pohon keluarganya Tuhan Yesus. Itu luar biasa, siapa kita, siapa Anda dan saya, ya. Sehingga kita bisa menjadi Israel rohaninya, ya. Lewat apa? Lewat kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus. Dan harusnya dengan itu kita bersyukur sangat atas semua itu, karena inilah ya, kita justru karena kita itu digrafted in, kita berhak untuk menjadi ahli waris dari kerajaan sorga. Kalau enggak berhak Bapak Ibu Saudara ya. Nah orang yang dewasa adalah juga orang yang mengerti prinsip, ada yang ingat? Lighten the ship ya, perahu hidupnya. Bisa melighten the ship, perahu hidupnya. Artinya apa? Tidak terus terbebani dengan rasa feel guilty, dengan dosa di masalah, aku tuh dosa banget, aku guilty banget sampai gak bisa bergerak apa-apa. Ya, tetapi juga tidak pernah dibebani dengan dosa atau kesalahan-kesalahan orang lain. Ya kan, banyak orang itu nyimpen aja kalau ada orang salah, diingat-ingat terus ya kan, sampai kerjaan sendiri lupa, kesalahan orang lain ingat semuanya ya. Nah, dia juga mengerti how to pray in crisis. Ya, dan tidak hanya bingung-bingung ketika ada krisis, tidak bingung-bingung saat persoalan datang di dalam hidupnya. Ya, orang yang dewasa secara rohani juga selalu memahami bahwa di dunia ini kita tidaklah selalu menemui segala sesuatu itu hitam dan putih. Betul? Kalau anak kecil hitam dan putih, ya pokoknya ini baik jahat cuman begitu aja. Tetapi orang yang dewasa tahu bahwa di dunia ini seringkali kita diperhadapkan kepada situasi yang tidak hitam putih. Tapi ada yang namanya gray area. Ya, dan kita tidak perlu bingung untuk memilih karena kita tahu cara untuk check and recheck-nya. Kalau orang yang enggak dewasa enggak tahu cara check and recheck-nya gray area ini. Dengan apa? Dengan menanyakan pertanyaan-pertanyaan. Waktu itu saya sudah ini, tapi saya ingin keluarkan ini. Yang pertama, apakah berguna? 1 Korintus 6 ayat 12. Mungkin Anda menjawab berguna, tapi harus ada pertanyaan yang kedua. Apakah membangun?
Ya, 1 Korintus 10 ayat 23. Mungkin Anda masih menjawab, oh membangun sih, membangun saya. Saya jadi lebih semangat kalau ngelakuin itu, misalnya begitu ya. Tapi pertanyaan ketiga, apakah memperhamba? Ya, Anda nyandu. Kalau enggak itu, enggak bisa. Apa itunya itu diisi sendiri ya. Dari 1 Korintus 6 ayat 12b. Dan yang terakhir adalah, apakah menjadi batu sandungan? 1 Korintus 10 ayat 31. Mungkin karena Anda berasa sudah dewasa ya, Anda merasa bahwa itu enggak memperhamba saya kok. Tapi ketika ada anak yang lebih kecil, adik kalian atau anak rohani kita atau teman yang imannya masih lemah melihat Anda melakukan itu padahal Anda pelayanan, itu akan menjadi batu sandungan. Kalau pengin detailnya nanti cari check and recheck. Ini semuanya di topik gray area waktu itu ya. Nah, orang yang dewasa juga mengerti how to pray for breakthrough. Itu semua Anda bisa pelajari di waktu kita berbicara Daniel 9 ya. Dan mereka juga mengerti cara bagaimana bisa tidak kecewa ya. Di tengah dunia yang pastinya sangat mungkin mengecewakan Anda dan saya ya, adalah karena orang yang dewasa itu, Bapak Ibu Saudara, tahu bahwa apa? People and circumstances are subject to change. Ya kan? Orang dan sekitar itu semuanya selama masih ada di dunia itu subject to change. Ya, makanya jangan pernah mengandalkan dan berharap pada manusia. Banyak orang bilang gini, dulu dia tuh baik banget loh, Bu. Sekarang kok jahat ya? Dulu dia itu on fire banget loh sama Tuhan. Sekarang kok melempem? Ya karena subject to change. Nah, Anda pilih mau berubah menjadi lebih baik atau lebih jelek. Tapi kalau kita mengharapkan orang lain, ya people and circumstances are subject to change. Ya, nah, so jangan pernah berharap pada manusia sebaik apapun dia. Ya, orang yang dewasa juga mengerti how to handle stress. Ya, waktu itu kita juga bicara ini ya. Yang salah satunya adalah jangan selalu ingin di-approve. Di-approve itu apa? Diterima, ya kan? Di-approve oleh orang lain. Kalau Anda menjadi namanya approval addict akhirnya, ya, Anda pasti stres. Anda pasti stres kalau Anda menjadi approval addict, ya. Nah, orang yang dewasa juga percaya Tuhan Yesus selalu ingin kita sembuh. Sembuh dari apa? Sembuh dari penyakit, penyakit apa? Penyakit jasmani maupun penyakit rohani. Kok tahu, Bu? Tahulah, ada ayatnya kok, Roma 8 ayat 32. Ya, ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan dia. Amin. Ya, nah, orang yang dewasa juga mengerti, ini penting sekali, rahasia hidup berkemenangan di segala zaman ya. Ada ayat kuncinya enggak? Ada. Ya, 2 Korintus 2 ayat 14. Saya bacakan ya. Tetapi syukur bagi Allah yang dalam Kristus selalu membawa kami di jalan kemenangannya. Dengan perantaraan kami ia menyebarkan keharuman pengenalan akan dia di mana-mana. Ya. Dan orang yang dewasa itu siap berdiri untuk Tuhan. Standing for God. Apapun sikon yang Anda dan saya sedang hadapi saat ini maupun nanti. Itu adalah tema dari Daniel 3 waktu itu ya. Jangan sampai kita ini ditimbang dan didapati, ditimbang Tuhan dan didapati terlalu ringan. Kenapa demikian? Karena kita hanya hidup untuk diri kita sendiri. Kita tidak mengerti bahwa ada Tuhan yang melihat semuanya yang Anda dan saya lakukan. Walaupun Anda sedang ada di satu ruangannya mungkin satu kali satu pun tidak ada orang lain, tapi ada Tuhan di situ. Waktu itu kita belajar di Daniel 5 tentang Raja Belshazzar yang tiba-tiba karena kesombongannya, karena arogannya dia mengeluarkan semua peralatan dari bait Allah dipakai untuk minum-minum seenak dia. Tiba-tiba ada tangan tanpa lengan, cuman tangan aja ya kan, yang menulis di dinding, Mene Mene Tekel Upharsin. Ya kan? Yang pengen tahu nanti dibuka Daniel 5 ya. Nah, kalau Anda dan saya sungguh dewasa di dalam Tuhan, kita tidak perlu takut
kepada apapun dan siapapun. Kenapa? Karena kita tahu the Lord is my banner. Amin. Ya. Fokus kita bukan untuk di-like oleh banyak orang. Banyak orang senang di-like oleh banyak orang, bangga banget gitu ya. Melainkan harusnya kita itu suka cita banget kalau kita itu di-like oleh satu pribadi. Siapa itu? Yesus Tuhan. Kenapa demikian? Karena di-like Tuhanlah yang akan paling menentukan segalanya. Mengapa begitu, Bu? Kok di-like Tuhan paling menentukan segalanya? Karena orang yang dewasa tahu there is something about that name. Ya, karena firman-Nya berkata apa? Mari kita lihat dari Kisah Rasul 4 ayat 12. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun yang juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita bisa diselamatkan. There is something about that name, ya. Itu sebabnya orang yang dewasa tahu mengapa harus Yesus Tuhan kita dan bukan yang lain. Orang yang dewasa rohani juga pasti tahu bahwa di dunia ini seringkali kita diperhadapkan kepada dua hal. Apa itu? Ada yang tahu? Faithful versus successful. Ya, dan pastinya kita harus mengerti apa yang seharusnya kita sungguh-sungguh kejar lebih dulu. Ya, saya senang dengan satu quote dari Ibu Teresa, Bunda Teresa, Mother Teresa. Quote-nya ini saya sampai tulis waktu itu, saya bersyukur sekali only by His grace, ya, melewati dengan sakit dan sebagainya, tetapi berhasil menjadi wisudawan terbaik yang berdiri di depannya rektor dan dipindahkan koncertali toganya seperti itu. Tetapi waktu saya memasang foto yang ada gambarnya rektor saya memindahkan konser saya sengaja tulis quote-nya Mother Teresa ini. Apa quote-nya? Tuhan tidak memanggilku untuk mengejar kesuksesan. Dia memanggilku untuk setia kepadanya. Ya, pertanyaannya, kalau gitu apa kita tidak boleh sukses? Seperti sukses itu haram begitu. Iya kan? Apa enggak boleh sukses? Pastinya boleh. Pastinya boleh, ya. Namun biarlah kesuksesan itu adalah buah dari kesetiaan kita kepadanya. Amin, Bapak Ibu Saudara. Ya, saat Anda dan saya menjadi dewasa rohani, Anda dan saya akan sungguh memahami bahwa kita semua ini bukan sekedar His bride, bukan, but His warrior bride. Siapa berkata amin? Tulis amin dan beri kemuliaan buat Tuhan kita. Ya, hanya orang-orang yang dewasalah yang dapat menjadi warrior-warrior bride-nya Tuhan. Anak-anak enggak bisa. Ya, yang kekanak-kanaan maksudnya. Karena mereka harus tahu apa itu yang namanya spiritual warfare. Dan apa itu the armor of God. Serta dapat menggunakannya secara tepat. Ya, menggunakannya secara tepat. Saat Anda dan saya dewasa, kita akan tahu untuk membangun yang namanya relationship, keintiman, ya, hubungan yang intim dengan Tuhan. Sampai Tuhan berkata, "Your enemy is my enemy." Ya, karena sebelumnya kita juga menyukai apa yang Tuhan sukai dan membenci apa yang Tuhan benci, dan bukan yang sebaliknya. Banyak orang menyukai apa yang Tuhan enggak sukai. Ya kan, dan membenci apa yang Tuhan malah sukai. Nah, ini kebalik, Bapak Ibu Saudara, ya. Kita selalu, orang yang dewasa itu menjadi seperti jemaat Philadelphia, ya. Yang walaupun kekuatan kita mungkin memang tidak seberapa, namun kita tetap dapat menuruti firman-Nya dan kita tidak menyangkal namanya apapun sikon yang kita sedang hadapi. Maka janjinya Dia akan memberikan kepada kita kunci Daud. Apa yang Dia buka, tidak ada yang bisa menutupnya. Siapa mau berkata amin untuk kunci Daud ini? Amin, ya, tulis di live chat Anda. Tapi Bapak Ibu, tapi untuk kita, untuk seperti itu, untuk Tuhan bisa kasih Anda dan saya itu kunci Daud, supaya kalau Dia sudah buka, tidak ada yang bisa nutup jalan Anda, gitu ya. Kita harus mau memilih apa? Untuk menjadi gandum di tengah ilalang. Ibu-ibu pasti ingat ini, karena ini adalah tema SBT kita, ya. Karena memang di sekitar kita banyak tumbuh ilalang-ilalang
yang menyerupai gandum bahkan. Ya, dan kita juga harus tahu bahwa Tuhan baru akan mengikat ilalang-ilalang itu kapan? Dan nanti mencampakkannya ke dalam lautan api kapan? Kelak pada hari penghakiman. Ya, bukan sekarang. Maunya Anda dan saya kan sekarang. Ya, sekarang saja Tuhan tolong cabut itu lalang-lalangnya supaya saya enggak pusing. Ya. Karena dengan adanya pengganggu-pengganggu, dengan adanya ilalang-ilalang ini, hidup saya Tuhan serasa di padang gurun. Ya. Tapi orang yang dewasa tahu bahwa ada masanya memang Tuhan Roh Kudus itu akan menuntun kita masuk ke padang gurun. Ya. Kenapa? Seperti putra tunggalnya kan, ia juga dibawa masuk ke padang gurun. Betul? Sulamitnya juga diizinkannya melewati padang gurun. Tapi calon-calon mempelainya juga tahu bahwa padang gurun bukanlah destinasi. Ya, bukanlah destinasi. Makanya jangan bangun rumah di padang gurun. Ya, padang gurun hanyalah for just a little while. Ini sampai sudah dijadiin buku di AOTK, ya. Untuk melatih otot-otot rohani kita jadi lebih kuat. Kenapa begitu? Untuk Anda dan saya siap masuk the promised land, tanah perjanjian kita, ya. Nah, karena orang yang dewasa mengerti bahwa di padang gurun inilah justru saatnya kita membangun trust. Ya, membangun trust. Kepada siapa? Kepada mempelai surgawi kita. Ya, karena walaupun seolah dia bersembunyi di padang gurun seolah-olah enggak kelihatan mempelainya, ya. Namun sebenarnya matanya selalu tertuju kepada kita dan hatinya selalu untuk kita, untuk Anda dan saya, ya. Karena sebenarnya kita masuk ke padang gurun bersama sang raja. Anda dan saya tidak ditinggalkan sendirian di padang gurun. Itulah sebabnya untuk Anda yang belum masuk padang gurun sampai dengan malam hari ini, puji Tuhan, ya. Tapi mari belajar, Bapak Ibu Saudara. Belajar apa? Belajar memiliki margin. Margin di hati kita. Apa itu margin? Tabungan. Tabungan kebaikan Tuhan. Tabungan perbuatan-perbuatan dahsyatnya. Yang hari ini, kemarin, tahun lalu, 5 tahun lalu Anda alami. Anda doa dikabulin. Ya kan, wow gitu. Waktu itu Anda berkata praise the Lord. Lalu ngapain? Tabung itu, ya tabung. Saya buka usaha, padahal usaha saya kecil loh Bu. Tapi ternyata itu Tuhan yang besarkan. Oh, Anda bersaksi kemana-mana. Tabunglah itu sebagai margin. Karena ketika nanti Anda masuk ke padang gurun, semua berasa kering. Anda teriak panggil Tuhan, enggak ada jawaban. Anda sudah doa, kayaknya mentok enggak sampai langit, tapi sampainya langit-langit. Itulah saatnya perlu Anda buka margin Anda, tabungan Anda ini. Ya, perlu itu Anda buka. Ya, nah supaya apa? Supaya saat Anda di padang gurun, Anda bisa berkata, when I don't understand, when I don't see his plan, when I can't see his hand, I will always trust his heart. Siapa bilang amin? Tulis amin di live chat Anda semuanya. Ya. Dan terakhir, ya terakhir, orang yang dewasa di dalam Tuhan harus memahami yang namanya a prophetic map before his second coming. Saya sudah jelaskan ini secara detail waktu kita membicarakan Daniel, Song of Songs maupun kitab Wahyu, ya. Anda harus tahu ini, a prophetic map before his second coming, ya. Dan setiap hari Anda dan saya tahu bahwa kita ini bukan sedang ada di party, bukan sedang ada di sebuah pesta, melainkan ada di medan pertempuran. Mengapa begitu? Karena iblis tahu, kalau Anda tahu, iblis juga tahu bahwa saatnya sudah benar-benar tidak lama lagi. Sudah sangat-sangat singkat. So dia akan gunakan waktunya yang singkat ini untuk melancarkan serangan-serangan ampuhnya. Apa itu? Apapun Bapak Ibu Saudara yang paling mudah untuk memecah belah kita anak-anaknya. Apa itu? Religion yang pertama. Agama.
Ya, bahkan di antara sesama tubuh Kristus sendiri akan dipecah belah. Yang kedua adalah di dalam keluarga. Lewat apa? Pelakor yang akhirnya mengakibatkan perselingkuhan, ya kan? Dan akhirnya divorce, perceraian, ya. Maka dari itu Bapak Ibu Saudara, sekali lagi dari atas mimbar ini saya mau berkata, inilah saatnya yang tidak bisa ditawar-tawar lagi untuk Anda dan saya harus membangun close relationship, hubungan pribadi yang begitu dekat dengan Tuhan. Lewat apa? Lewat baca Alkitab, merenungkannya, berdoa, mengobrol dengan Tuhan. Supaya Anda dan saya enggak mudah diombang-ambingkan oleh sekian banyaknya angin pengajaran. Ya, inilah saatnya Bapak Ibu Saudara untuk kita semua mau melepaskan pengampunan. Enggak worth it, enggak mau mengampuni itu, ya. Bahkan kepada mereka yang menurut Anda dan saya enggak layak, undeserving, ya, untuk kita ampuni. Kecuali Anda boleh tidak mau mengampuni. Kalau Anda berani berdiri di hadapan Tuhan dan berkata bahwa saya ini layak untuk mendapat pengampunan-Mu Tuhan. Ya, kalau Anda berkata aku juga undeserving, Anda harus mengampuni. Tapi saya juga tahu Bapak Ibu Saudara, tidak mudah untuk bisa mengampuni orang-orang yang bahkan tiap hari masih terus-menerus menyakiti kita. Ya bukan? Itu sebabnya tidak dapat ditawar-tawar lagi. It's a must, bukan optional. Bahwa Anda semua dan saya harus punya yang namanya war room. Ya, harus punya namanya war room di rumah-rumah kita masing-masing supaya kita bisa membuat yang namanya a battle plan. Ya, a battle plan, strategi untuk melawan kekuatan jahat dari roh-roh jahat di udara, pemerintah-pemerintah, penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, penguasa-penguasa kerajaan kegelapan yang itulah musuh Anda dan saya yang sesungguhnya. Bukan suami Anda, bukan istri Anda, bukan mertua, bukan anak, bukan menantu, bukan tetangga sebelah, ya. Inilah saatnya. Mereka ini musuh-musuh kita ini, musuh yang benerannya ini yaitu penguasa-penguasa kerajaan kegelapan. Mereka akan semakin giat di ujung dari ujung akhir zaman ini. Anda perlu tahu ini. Itu sebabnya Anda dan saya tidak boleh malas untuk ngapain? Untuk mendeklarasikan kebenaran firman Tuhan di dalam rumah-rumah kita di tahun Paybet 5782 ini. Ya, inilah saatnya dengan iman percaya kita kepada Tuhan Yesus. Ya, Anda dan saya harus berani ya berdiri. Para warrior bride-nya ini, kalau Anda sungguh warrior bride-nya, Anda harus berani dengan lantang berkata kepada iblis, "Hai iblis, tidak tahukah kamu bahwa aku ini adalah bait Allah dan bahwa roh Allah diam di dalam aku? Maka jika ada siapapun yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia." Siapa sepakat dengan saya? Tulis amin, amin, amin. Mari beri kemuliaan buat Yesus Tuhan kita. Haleluya. Diberkatakan singa Yesus Raja segala raja. Haleluya. Haleluya. Bangkitlah gerejanya. Kita lebih dari pemenang. Sama-sama katakan. Lebih dari
Bapak, Ibu, dan Saudara semuanya, sungguh bersyukur kalau Anda lihat di sini ada kue tart, ya, dua susun, dan ada angkanya 20. Ini mewakili, melambangkan secara profetisnya adalah perjalanan panjang, yang cukup panjang. Dari HOTK, dari tahun 2001 sampai dengan tahun ini, di tahun 2021. Kalau Anda lihat di sini ada hiasannya kupu-kupu. Karena kupu-kupu itu melambangkan satu binatang, satu hewan yang bertransformasi dari ulat ya menjadi kupu-kupu. Kalau sudah jadi kupu-kupu sampai matinya kupu-kupu, enggak pernah ada kupu-kupu kita dapati matinya jadi ulat lagi. Ini melambangkan kita mau bertumbuh ke arah yang namanya mature, kedewasaan. Ya, itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, atas nama HOTK Indonesia, ya, bersama dengan ini ibu-ibu dari, nanti diperkenalkan, ini semua ibu koort dari Women yang bisa hadir, ya, ada satu yang tidak bisa hadir, mewakili semua kepengurusan dari HOTK Ministries, ya, baik dari Women maupun dari Youth. Kami semua sungguh-sungguh ingin mengucapkan terima kasih atas semua yang Bapak, Ibu, dan Saudara sudah lakukan untuk HOTK. Apa itu? Doa pastinya. Dan juga support, baik itu berupa donasi, baik berupa saran, ya, baik berupa pemberian, persembahan kasih, dalam apapun bentuknya. Saya hanya dapat mengucapkan sungguh-sungguh dari hati saya yang paling dalam mewakili HOTK Ministry dan juga dari saya pribadi dan keluarga mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Tuhan yang akan membalas lipat kali ganda semua yang Bapak Ibu dan Saudara-saudara sudah lakukan dan berikan dengan tulus. Malam ini saya juga ingin mengucapkan sungguh banyak-banyak terima kasih kepada semua pengurus dari HOTK Women Ministry dan juga pengurus dari HOTK Youth yang tidak bisa disebutkan satu persatu. Tapi terima kasih, tanpa pelayanan kalian semuanya, HOTK tentunya tidak pernah bisa berjalan. Terima kasih untuk kesetiaan, terima kasih untuk mau kerja bareng. Terima kasih untuk mau nangis bersama dan tertawa bersama. Terima kasih untuk mau berkeringat-keringat. Baik yang dilihat kita yang di panggung ataupun yang di belakang layar. Saya percaya mahkotanya sama dari Tuhan. Amin ya, seperti itu. Terima kasih untuk semuanya dan terima kasih juga untuk Anda yang selama pandemi ini sangat setia menonton YouTube dari HOTK Ministry, ya, setiap Jumatnya, yang selalu menunggu-nunggu menanyakan broadcastnya. Terima kasih sekali. Tanpa Anda, HOTK sepi gitu, ya. Terima kasih sekali atas semua dukungannya. Dan kami mau memotong kue tart ini bersama dengan seluruh koort Women. Diperkenalkan dulu aja ya semuanya. Iya, mungkin di layar bisa dilihat ibu bapak dan saudara di rumah. Ini adalah Ibu Clara Litwina, ketua dari HOTK Women Ministry. Boleh beri tepuk tangan. Ibu Clara sudah ada bersama HOTK sejak 2001. Jadi sudah betul-betul 20 tahun bersama dengan HOTK, ya. Yang kedua adalah Ibu Cecilia Linawati. Ini adalah koor dari tim pujian Women. Iya. Itu ibu-ibu tim pujiannya yang cantik-cantik sekali. Dan ini adalah Ibu Maria Indriati Yusuf, Ibu Indri, ketua dari tim Asyir Women. Dengan tim Asyirnya yang luar biasa. Ini waktu kita SBT waktu itu, ya. Dan ini adalah Ibu Marta. Ya, ini belum ya. Oh, ini Ibu Marta Legowo, koordinator dari tim multimedia. Ya. Women. Walaupun dengan sedikit orang, tapi luar biasa yang dikerjakannya, ya. Dan ini adalah Margot dari tim penjualan, ya, tim penjualan Women dengan timnya, ya.
Ini yang seringkali sedih kalau tidak ada acara ya, karena nggak bisa jualan, tapi bisa jualan lewat Kairos ya. Oke, yang next adalah, nah ini Margot juga dengan tim Miss dari HOTK Preschool. Ya, ini luar biasa ini HOTK Preschool ya. Ya, oke. Dan ini Esra dan Ruth, Deo dan Margot, biasanya orang kenalnya dengan Cik Mar, dari HOTK Essential. Ya, yang setiap Jumat membantu anak-anak lewat Zoom ya. Anak-anak SMP, SMA, dan mahasiswa awal. Nah, koordinator dari HOTK Leaders Youth adalah Deo dan Margot atau Esra dan Ruth. Ya, boleh beri tepuk tangan. Ya. Ini adalah leaders dari HOTK Worshipper ya. Hadi dan Livi Abigail. Ya. Ini adalah leaders dari HOTK Dancer ya. Ada Adel, Semi, Yovita, Adit, dan ya Adit, betul ya, oke. Dan ini yang maco-maco ini ya, adalah dua jagoan kita, Timo dan Harold, ya dari multimedia, ya. Oke, sepertinya sudah, oh ada Asyir, ya betul, ini yang imut-imut, dua-duanya imut-imut, Sharon dan Edita, ya. Leaders dari Asyir, ya, oke, ya, sayang tidak semuanya bisa datang ya, bisa hadir ke sini, bisa ikut naik, tetapi biarlah kami ini dari yang tua-tua ya mewakilinya, mungkin ini bisa dinyalakan aja ya, kita nanti akan doa sama-sama juga, nih, bisa ya, nah, bentar, ya. Clara aja kali ya lebih tinggi. Nah, ini bisa. Oh, bisa kok. Nah. Wis bisa. Ya. Ya. Oke. Ini 20 tahun perjalanan only by His grace ya. Tanpa perkenanannya tidak mungkin HOTK ada. Dan kalau sampai hari ini HOTK ada, pastinya itu juga karena kemurahan Tuhan saja, karena favornya untuk kita. Dan biarlah setiap kali HOTK membuat apapun, saya selalu berkata, kita tidak membuat performance, tetapi kita mempersembahkan worship, mempersembahkan persembahan syukur kita untuk worship God. Ya, biar ini melambangkan perjalanan HOTK 20 tahun bersama-sama. Balik kali Bu. Ini, betul ya. Balik ibu terbalik ini ya. Oke nih, oh iya iya terbalik katanya, iya oke, ini dipotongnya harusnya dari samping ya biar kelihatan ya, kita mau 20 tahun AOTK iya ya, ada tulisannya apa ini, oh iya with God iya, oke iya. Mari Bapak Ibu Saudara, walaupun Anda di rumah, tapi saya percaya Anda mau bersatu hati dengan kami semua di sini. Untuk kita menyatukan hati, saya ingin berdoa untuk kita semua, untuk keluarga besar HOTK, untuk keluarga-keluarga Anda, dan kita semuanya yang setia, terus mau membangun relationship kita dengan Tuhan lewat pemberitaan dari HOTK Ministry. Mari kita berdoa. Demi nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Tuhan kami bersyukur, Tuhan. Malam hari ini kami membuktikan bahwa kami punya Allah yang hidup, sekaligus Allah yang setia. Terima kasih untuk 20 tahun perjalanan bersama dengan Engkau di dalam HOTK Ministry ini. Terima kasih untuk orang-orang yang Engkau percayakan di dalam keluarga besar HOTK Ministry. Terima kasih juga untuk kepercayaan-Mu Tuhan. Engkau membawa HOTK menjadi kepanjangan mulut-Mu untuk memberitakan kabar baik tentang Engkau. Terima kasih untuk menjadi kepanjangan tangan-Mu untuk menyentuh banyak orang lewat apapun yang HOTK berbuat. Tuhan, kami bukan siapa-siapa dan kami bukan apa-apa. Tanpa Engkau yang berjalan bersama dengan kami, kami tidak mau berjalan dan kami tidak dapat berjalan sendiri, Tuhan. Biarlah hati yang seperti ini tetap selalu ada
di HOTK Ministry. Tetap ada di dalam hati para pengurus, baik itu dari women maupun dari youth. Supaya kami tahu Tuhan, kami ini hanya hamba-hambamu yang melakukan apapun yang menyukakan hatimu. Dan hanya satu yang kami rindukan Tuhan, perkenananmu di dalam hidup setiap kami dan HOTK Ministry. Itu sebabnya malam hari ini Tuhan, hamba sungguh mau berdoa untuk keluarga lepas keluarga, pribadi lepas pribadi yang ada di dalam HOTK Ministry, maupun pribadi lepas pribadi yang selalu setia ikut di dalam YouTube HOTK Ministry, maupun yang pada waktu sebelum pandemi juga datang ke HOTK Women, maupun HOTK Youth, maupun HOTK Dunamis. Biar Tuhan Engkau yang menghadapkan wajah-Mu kepada kami semua, dan Engkau yang melindungi kami dari apapun dan dari siapapun Tuhan yang itu melawan Engkau. Biar Tuhan Engkau yang menyinari kami dengan wajah-Mu dan memberi kami kasih karunia. Dan biar Tuhan setiap persembahan yang itu diberikan dengan hati yang tulus, biar Engkau yang membalasnya lipat kali ganda, 30, 60, 100 kali ganda. Dan biar Tuhan apapun yang kami lakukan di HOTK Ministry ini selalu menyukakan hatimu dan memuliakan namamu, dan menjadi dupa yang harum, naik bersama dengan doa-doa kami, dan Engkaulah yang mengabulkannya. Tuhan, walaupun di tengah masa yang seperti ini, kami tidak pernah mau berhenti untuk terus mengabarkan apa yang menjadi isi hatimu. Dan biar Tuhan Engkau yang terus berjalan di depan kami, memegang tangan kami dengan tangan kananmu yang membawa kemenangan. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan perjalanan HOTK Ministry ke depan ini Tuhan. Kami percaya Engkau yang akan terus ada bersama dengan kami. Dan biar Tuhan malam hari ini menjadi malam yang membuktikan kepada kami untuk kami terus mau percaya bahwa kami punya Jehova Nisi, panji-panji kami. Kami tidak pernah takut Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Segala pujian, hormat dan sembah syukur hanya kami berikan kepada-Mu di dalam satu nama yang punya kuat kuasa, nama Yesus Kristus, Tuhan, Gembala Agung dan Raja kami. Nah, mari kita semua sungguh-sungguh sepakat katakan amin 3 kali. Amin, amin, amin. Demi nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, amin. Mari beri kemuliaan buat Yesus Tuhan kita. Terima kasih Bapak, Ibu, Saudara semuanya, kita sudah mengakhiri. Oh, katanya suruh tiup lilinnya. Kita mau meniup, dibeginikan katanya, enggak boleh ditiup. Ya, ya. Oke. Terima kasih Bapak, Ibu, Saudara semuanya. Kita mengakhiri acara ini, tapi nanti kita akan bertemu lagi seperti biasa di acara Dunamis kita ya, lewat YouTube di hari Jumat yang akan datang. Terima kasih, Tuhan memberkati Anda semuanya. Besar setiamu di sepanjang hidupku, naikkan syukurku. Selalu
Shalom. Kalau Anda merasa diberkati dengan pemberitaan firman Tuhan lewat YouTube HOTK Ministry, jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan juga share. Dan jangan lupa juga nyalakan loncengnya untuk supaya Anda mendapatkan notifikasi-notifikasi dari HOTK Ministry kalau ada sesuatu yang baru. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.